Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Alisha binti Zulkifli, nama matrik 051697. Okey, hari ini saya akan membentangkan final project saya, iaitu idea projek satu saya yang dikendalikan oleh Cik Syahrul Anwar bin Yusof. So firstly, kami diberikan tajuk adalah the designing a concept gadget that focus on prop or toys. So we have to create a story background and biodata of our own character. Okay, so first saya masuk kepada introduction saya. Okay, theme and style saya adalah Tron Mythology 2055, A Cyber World, Neon Light, and color code saya memilih adalah cyan blue and purple. Okay, so next, ini adalah character yang di-create oleh groommate saya, yang diberikan nama Christopher Nolan. He is a 20 years old boy living in a city in the year of 2055. Okay, so ini adalah semua dia punya background story and biodata dia lah. Okay, so next saya pergi kepada design statement saya. Okay, ini adalah design statement saya. To designing a conceptual Tron mythology flying spinner as a prop for kids TV series character. Okay, design objektif saya adalah designing conceptual flying spinner for long range scouting, defensive, and share information for Tron mythology. Contoh, kalau ada satu insiden apa-apa insiden yang berlaku, dia punya flying spinner ni akan pergi scouting dulu tempat tu, and then dia akan kumpul, collect information or data. And dia akan share kepada hand wash Christopher Nolan tu yang didesain oleh teammate saya juga. So, design kriteria saya adalah compact, immersive and channeling. So, basically compact ni saya nak agak macam solid macam tu. And then immersive ni adalah glowing, dia bercahaya. And channeling ni adalah untuk pattern saya yang berkait dengan saya punya trema, iaitu neon light tu. Okay, ni adalah target market and target user. So, of course, target market saya adalah untuk fans ataupun collector yang siapa-siapa berminat dengan gadget ni. And target user saya adalah teenager. Okay, so, ni adalah mood board ataupun setting and environment sebagai reference saya untuk pergi kepada step seterusnya design proses saya. Okay, so ni adalah list of gadget. Saya punya adalah flying spinner. Okay, kita masuk kepada step design proses seterusnya. Macam biasa, go through daripada thumbnail, addition, idea development, and then final design. Ni design yang saya pilih. Okay, so next, Sam ni, kami diarahkan untuk buat sehingga final mockup sahaja. Okay, so produk kami hingga level final mockup je lah. Okay, ni adalah step by step saya punya final mockup proses. Okay, next, ini adalah yang saya hasilkan produk saya ataupun gadget saya. Okay, flying spinner ni adalah flying spinner. Okay, saya buat explore.view 4x4, ada 10 part. Okay, next, kita masuk kepada production material. Milih LED strip untuk neon light, polycarbonate plastik untuk dia punya propeller kipas tu, and then propylene plastik untuk dia punya casing body tu, and then magnet that base gadget tu. Okay, so cerita pasal base gadget ni, gadget ni adalah wearable dari segi conceptual character tu. Dia just attach at the back of the Christopher Nolan. So basically dia punya suit tu dah ada magnet. So sistem saya guna ni adalah sistem magnetic attachment. Penggunaan dia adalah two ways. Okay, first gesture sensing and control by Christopher Nolan punya watch. Okay, so next ini adalah product specification. First fast charging, LED light, fly as boomerang and limitless strip. Okay, basically saya punya cara penggunaan gadget ni adalah dengan baling macam baling boomerang macam biasa tu, tapi saya masukkan sistem
autonomous drone yang tak perlu ataupun tidak memerlukan kawalan. So bila baling, dia akan fly secara sendiri dengan menggunakan sensor gesture. Okay. Ini detail product specification saya, guna charge USB, charge USB. So basically gadget saya macam ni. And then bila nak charge, dia just buang compartment ni. So tak perlu nak bawa semua ni, just bring this. And then kalau nak charge, charge guna switchboard ni je. Ni saya tunjuk compartment untuk dia punya assembly. Sebenarnya dia just charge USB dekat sini. Okay, macam tu. So ni switchboard dia, tak perlu bawa semua. Kalau nak charge, just charge bawa switchboard dia ni je untuk charge. Okay, so bila nak guna, just attach balik dekat dia punya body. Macam ni. Macam tu. Okay. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.